aku, cintaku, Kalina Oktarani. Hari ini aku benar-benar menjatuhkan pilihan aku untuk ibu nanti anak-anak aku dan juga pendamping aku, yaitu adalah kamu. Jika kamu menerima lamaran aku, maka kau ambil bunga ini sebagai perwakilan bahwa kau menyetujui atau menerima lamaran aku untuk menjadi istriku. Tapi guys, kita pakai masker ya. Iya, benar, enggak apa-apa, cakep. Bagus. Jaki, gimana tadi prosesnya? Ya, ya, siapa-siapa yang mau ngelit tanyanya nih? Ya, gimana prosesnya tadi prosesnya? Ayo, bagaimana? Prosesnya gimana? Di dalam. Alhamdulillah berjalan baik, terus ya bisa aku udah memberikan statement serius aku untuk Kalina bisa nanti lamaran kepada acara berikutnya. Kan nanti ada pernikahan di tanggal 21 Februari. Terus seserahan aku juga udah aku serahkan. Alhamdulillah semuanya diterima dengan baik sama Kalina. Apa aja seserahannya mungkin Vicky? Dan terus dari Vicky seperti apa dan menyerahkan seserahannya apa aja tadi bentuknya seperti apa aja? Mundur. Sayang aku, cintaku, Kalina Oktarani. Hari ini aku benar-benar menjatuhkan pilihan aku untuk ibu nanti anak-anak aku dan juga pendamping aku, yaitu adalah kamu. Jika kamu menerima lamaran aku, maka kau ambil bunga ini sebagai perwakilan bahwa kau menyetujui atau menerima lamaran aku untuk menjadi istriku. Tapi kalau menolak, cukup kau kembalikan bunga aku, karena biar aku tutup perasaan aku sampai tidak ada lagi harapan untuk masa depan. Silakan saya. Dalam hitungan ketiga, kamu lakukan 1, 2. Gitu tadi. Itu romantis kayak Kalina ya, apa yang diutarakan tadi oleh Vicky terhadap untuk mengamar Kalina seperti itu, sampai seperti itunya ya. Lu mah romantis. Vicky ini butuh persiapan mental dan kata-katanya butuh berapa lama untuk? Iya, bukan arti mental ya, tapi persetujuan juga. Tapi UNESCO dan PBB sudah. Oh iya, yang pasti aku udah menyiapkan. Spontan aja, aku gak ada penyiapan materi untuk aku menyampaikan, spontan aja. Tapi tadi ada sholawat juga, karena ya kita berharap juga ada doa dan semuanya. Yang pasti, ya udahlah, alhamdulillah, walaupun ibunda dari Kalina tidak bisa datang karena kan kondisinya sakit, terbaring di rumah yang memang belum bisa jalan kemana-mana. Tapi tetap terlaksana dengan baik dan niatan aku juga bisa tersampaikan. Jadi kelamaran tadi apa aja? Seserahannya apa aja mungkin Vicky? Seserahannya, yang pasti ring. Mana ringnya tanya? Cincinnya, terus juga tadi ada seperangkat alat sholat, ada semua, terus juga ada baju-baju, ada tas-tas, terus juga ada makanan, udah semuanya. Semuanya komplit. Semua. Katanya tadi Kalina sempat nangis terus. Tadi anak-anak sendiri sempat bilang bahwasannya ke Dedi, karena Dedi ini harus yang terakhir, harapannya gimana Vicky? Pastilah, karena kan sebenarnya kesalahan metode pernikahan sebelumnya dengan sekarang itu terletak pada janji. Kalau dulu aku berjanji kepada ya istriku ya, kepada pasangan gitu. Ya janji kepada pasangan kan sama manusia bisa aja kita akan lalai gitu. Tapi sekarang ini aku sama dia, walaupun menikahnya sama Kalina, aku berusaha untuk berjanji sama Tuhan gitu. Tuhan tidak pernah mengecewakan lu, jadi aku berusaha untuk sebaiknya dan Tuhan sudah menyiapkan CCTV sampai seujung dunia ini apa yang kau lakukan pasti diketahui. Jadi saat aku berjanji sama Tuhan,
aku ada rasa apresiasi yang beda lah sama insya Allah menjadi calon istri aku. Tapi